Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang ya di channelku. Channel ini cocok untuk kamu yang suka tutorial bebikinan yang unik dan seru. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini untuk terus memberikan inspirasi. Selamat menonton. Aku mau bikin video cara menghias frame untuk memorial foto USG untuk para bumil yang merasa butuh disimpan ya USG-nya. Nah, gimana cara buatnya? Yuk kita ikutin sampai selesai, karena kalau USG selama ini kan bisa hilang fotonya. Jadi kita berusaha dimasukin ke frame atau dibikin scrapbook gitu ya. Nah, gimana hasilnya? Yuk kita ikutin cara buatnya. Alat yang digunakan, hiasannya seperti ini. Saya pakai frame, kebetulan di rumah ada frame yang tidak terpakai, sekitar 30 cm gitu. Ada lem tembak, double tip, gunting, juga kertas untuk alas kue. Ada kertas scrapbook juga, dan ini ada mica. Jadi untuk alas pelindung foto USG-nya. Dan ini sudah dicetak kotak seperti itu, seperti frame untuk si fotonya ya. Dan teman-teman bisa gunain kertas apa aja yang bisa dibuat. Nah, ini huruf dari kertas scrapbook juga yang berglitter. Ini kebetulan ada padi-padian dan daun kering, jadi temanya agak-agak rustic gitu ya. Nah, ini pertama mikanya kita potong ukuran si foto USG-nya. Nah, foto USG-nya bisa USG 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, atau bisa juga USG dan foto yang sudah lahir. Nah, ini saya mencontohkan USG yang masih di dalam perut ya. Dan pertama kita lem dulu pakai double tip untuk si mikanya agar menempel bagus di foto. Lalu kita bisa memasangkan kertas scrapbooknya di area sekeliling foto USG tadi, jadi seperti frame. Nah, kita ikutin cara buatnya ya.
Nah, sudah jadi deh hiasan frame kita. Kita bisa memasangnya di bingkainya. Bingkai fotonya kita balik seperti ini. Lalu kita masukkan pelan-pelan. Di sisi-sisinya harus pas. Lalu jangan lupa kita kunci bagian belakangnya. Nah, itu untuk penyangga agar si papannya frame itu tetap kuat ya. Ini kenapa masangnya berdiri, karena untuk pajangannya itu di atas. Teman-teman juga bisa naruh frame seperti ini di meja atau di kamar bayi, atau bisa disimpan nanti suatu hari kalau anaknya sudah besar, itu bisa dijadikan kado seperti itu. Nah, ini akan menjadi memorial frame dan manis banget untuk para bumil. Dan silakan mencoba untuk para bumil atau yang anaknya sudah lahir juga bisa. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe kamu sudah bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum.